Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran lagi bersama Jom Channel FB Live dalam rancangan khas wawancara sembang santai isu semasa dan isu yang cuba kita nak bincang pada minggu ini ialah yang berkaitan dengan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam dan mampukah memenuhi keperluan masa kini. Dan untuk makluman para penonton sekalian, bersama kita pada malam ini yang dijemput khas ialah yang berhormat YB Maniwanan Govin, Ahli Parlimen Kapar. Dan selamat datang YB ke slot khas Sembang Santai bersama YB. Masih agak. Dan merujuk kepada tajuk yang cuba kita bincangkan pada slot malam ni YB, Angka nak cuba merujuk kepada satu kenyataan media YB pada 6 Disember 2017. Dan apa ni, YB cuba buat sedikit apa ni ulasan berkaitan kaji selidik bebas yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat atau SPAD. Dan berdasarkan kepada kajian SPAD menunjukkan 84% responden berpuas hati. Dan nampak gaya mungkin melalui apa yang YB cuba suarakan rasa tak puas hati. Dan kita fahamkan purata ini menurut kepada statistik SPAD ni YB ya. Ya saya. Pada Januari hingga Ogos 2017 peningkatan 12% penggunaan perkhidmatan awam. Mungkin kita fokus ni kepada di metropolitan lah ni YB. Dan sehubungan dengan komen YB apa ni ulasan ataupun statistik yang dikeluarkan oleh SPAD dan terpanggil YB untuk buat sidak akhbar ni, so akan minta supaya YB beri komen selanjutnya dengan ya, terima kasih Uncle, terima kasih kepada Jom Channel kerana mengundang saya dengan isu berkenaan dengan pengangkutan awam. Salam reformasi, selamat malam dan wanakam kepada semua penonton termasuk Uncle dan kru-kru pada malam ini. Saya telah mengeluarkan kenyataan akhbar ini pada 6 Disember 2017 dan ia berkaitan dengan kaji selidik bebas yang dilakukan oleh SPAD dan kenyataan ini telah dibacakan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Najib semasa pembentangan Belanjawan 2018. Maka apabila saya meneliti dan memperalusi apa yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita melalui kajian yang dilakukan oleh SPAD dan apabila kita bandingkan dengan isu-isu khususnya rintihan pengguna, rintihan pengguna yang bergantung kepada pengangkutan awam, rintihan mereka adalah rintihan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem pengangkutan yang sedia ada. Antara rintihan-rintihan yang dilontarkan adalah berkaitan dengan bas, berkaitan dengan kereta api tanah Melayu, KTM. Walaupun saya ingin juga mengatakan bahawa MRT dan LRT dalam satu situasi yang baik, satu yang telah membangunkan sistem pengangkutan awam di Malaysia, tetapi itu tidak memadahi kerana ramai juga yang bergantung kepada sistem pengangkutan seperti bas dan kereta api. Yang menjadi persoalan yang menjadi rintihan rakyat khususnya adalah kepada perkhidmatan bas dan perkhidmatan kereta api. Jadi apabila SPAD keluarkan satu kenyataan, dia merangkumi semua. Dia merangkumi MRT, LRT, KTM, ETS, buses dan oleh sebab itu bila keluarkan satu kajian ataupun survey sebegitu dan mengatakan 84% rakyat gembira, saya rasa itu tidak mencerminkan rintihan rakyat biasa. Dan
mengatakan bahawa ada peningkatan sebanyak kalau tak silap saya 12, lebih kurang 12% ya. 12% daripada 570,000 kepada 638,000 ya. Yang itu kita kena, itu tak boleh kata sebagai satu kejayaan. Kita juga kena pandang kenaikan 12% tu dari sudut yang berbeza. Contoh, ini adalah kerana mungkin ramai yang tidak boleh bawa kereta sendiri. Mungkin kerana kenaikan harga minyak dan kehilangan subsidi minyak. Mungkin kerana perlu bayar tol. Perlu mungkin juga kerana kesesakan lalu lintas. Maka mereka mengambil kesempatan ataupun menukah cita rasa mereka daripada menggunakan kereta sendiri dan sebagainya kepada pengangkutan awam. So 12% itu bukan kerana sistem pengangkutan di Malaysia pada tahap yang terbaik. Tidak. Dia mungkin disebabkan oleh tekanan hidup yang mereka alami. So, bila kita pandang dari satu sudut, kita juga kena pandang daripada satu sudut. Sebab ramai juga dalam komen-komen mereka di Facebook, WhatsApp dan sebagainya, Twitter dan sebagainya, kita mendapati mereka bahawa mereka sedang menggunakan sistem pengangkutan di Malaysia sebagai alternatif kerana bebanan dan tanggungan yang mereka sedang hadapi. Mungkin 84% yang dilihat oleh aspek penyumbang kepada ketinggian peratus itu disebabkan oleh peningkatan pengangkutan yang Babi sebut tadi, LRT dan beberapa yang terbaru ni ya. Itu mungkin diambil dari sudut situ, tapi dari sudut yang lain mungkin dia memberi lebih banyak lagi kesan yang tak berapa memberi kualiti yang diharap. Okey Babi, kita lihat hari ini dengan bayaran yang kita bayar untuk kita dari satu tempat ke satu tempat, especially di dalam metropolitan. Tadi Babi ada sebut tentang tekanan kehidupan tekanan kehidupan menyebabkan tiada pilihan bagi pengguna untuk memilih pengangkutan awam yang ada. Dengan kos yang kita bayar hari ini, adakah setimpal dengan servis yang kita dapat? Sedangkan kita lihat hari ini ada beberapa kelewatan yang berulang kali yang rasanya yang tak diambil sebagai satu yang perlu ditangani. Mungkin Babi boleh komen sikit tentang hal tu, Babi? Saya ingin tertarik juga bila saya bawa beberapa keratan yang menarik. Ini adalah November 2015. November 2015 di website ni dia kata tambang komuter naik maksimum RM7.10. Dia kata Kereta Api Tanah Melayu Berhad mengumumkan tambang perkhidmatan komuter di Lembah Kelang akan naik maksimum RM7.10 bagi satu perjalanan. Dilaporkan dalam Malaysia Kini. Mengapa saya bangkitkan isu ini? Disebabkan oleh permintaan, disebabkan oleh kos pentadbiran, disebabkan oleh harga petrol, disebabkan oleh beberapa elemen-elemen lain yang sedang meningkat, kerajaan maupun pengusaha yang sedang menjalankan sistem-sistem ini, pengangkutan ini, perlu menaikkan tambang. Saya rasa rakyat tidak ada masalah untuk menampung pembayaran ini ataupun kenaikan ini sekiranya perkhidmatan yang diberikan itu adalah setimpal. Contoh, saya sampai ke LRT dalam masa 2-3 minit kereta api kena sampai. Train tu kena sampai. Bermaksud saya tahu dalam masa 5 minit saya dah boleh dapat train. Lepas tu perjalanan saya 20 minit. Jadi kalau saya naik pukul 3 petang, saya tahu saya dah sampai sana 3.20, saya tahu saya boleh sampai ke kedai 3.30, saya ada appointment. So, kita tahu benda tu efektif, efficient. Bermaksud setiap satu sistem pengangkutan kena bersepadu, dia kena link satu sama lain dan masa tu kena jaga dengan tahap yang terbaik. Di Singapura,
tahap menunggu train di antara 2 hingga 3 minit. Di Jepun, di antara 1 hingga 2 minit. Itu yang dimaksudkan sebagai efisiensi dan efektif. Saya rasa rakyat rata-ratanya tidak akan memberi komen atau tidak akan memberi rintihan sekiranya sistem pengangkutan kita adalah pada tahap yang sangat efisien dan efektif. Walaupun kita ada MRT seperti yang Uncle bangkitkan tadi, kita ada MRT, kita ada LRT pada tahap yang bagus. Saya pun wajar sebut tadi seperti sedemikian. Tetapi pada waktu yang sama, saya juga ingin mengatakan bahawa LRT pun ada kelewatan. Dia ada peak hours, non-peak hours. Dia ada waktu dia. Kalau peak hours, dia ada train dalam masa 10 minit, 15 minit. Kalau non-peak hours, kena tunggu sampai 45 minit. Masalahnya adalah kita rakyat Malaysia maupun rakyat di dunia ni hargai masa tu emas. Kita balik kepada pepatah Melayu. Ya, masa itu emas. Buat apa saya nak saya bayar lepas tu saya datang tunggu dekat satu stesen LRT ke MRT ke commuter ke ETS ke kereta api tanah Melayu ke for 45 minutes to 1 hour. Kalau kita ikutkan juga YB, kita tengok ya. Kerajaan membelanjakan lebih daripada RM1 bilion untuk penyelenggaraan dan peningkatan naik taraf. Ya. Kalau kita lihat dengan perbelanjaan 1 bilion yang peningkatan kualitinya, bukan kita lihat peningkatan, ada satu lagi sudut yang lain, dia penurunan kualitinya. So ya, rasanya setimpal tak dengan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh kerajaan dengan apa yang rakyat harapkan dengan perbelanjaan yang sedemikian banyak. Bobby, tolong. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Uncle. Dari sudut tambang, ia tak setimpal. Dari sudut wang rakyat yang dibelanjakan hampir berbilion untuk menaikkan taraf sistem pengangkutan ini pun tidak setimpal. That is why saya rumuskan tadi bahawa sekiranya seorang pengguna sistem pengangkutan awam, dia bayar, dia kena dapat dalam bentuk satisfaction, kepuasan dia. Betul. Kepuasan dia adalah apa? Satu, ketepatan masa. Ketepatan masa. Dua, dia tak perlu tunggu lama. Tiga, sekiranya ada isu-isu teknikal dapat diselesaikan secara cepat. Keempat, sekiranya ada sesuatu yang di luar dugaan, perkara sebegitu tidak boleh sentiasa berulang. Itu adalah beberapa masalah yang kita hadapi. Untuk KTM secara khusus, Uncle, yeah, yeah. Tiga isu memang sentiasa timbul. Saya sedang semak Facebook KTM hampir setahun. Benda berulang. Contoh, train tak ikut jadual. Kelewatan train. Dan masalah gangguan teknikal. Tiga ni saja. Dan bukankah ini tiga perlu dipandang dalam pandangan yang holistik? Di mana saya rasa tak ikut jadual mengganggu pengguna. Sebab ada yang balik kerja. Saya bagi contoh realiti yang diluahkan oleh pengguna dalam Facebook. Dia balik kerja, dah sampai dekat dari tempat kerja, naik train, turun dekat kawasan rumah. Disebabkan train lewat, apabila dia turun dekat kawasan rumah, bas yang terakhir tu terlepas. So macam mana dia nak balik? Kita ada apa masalah? Dia tak boleh nak balik ikut timing. Lepas tu ada juga ibu-ibu yang bekerja. Nak balik rumah, ada yang nak masak. Ada yang perlu jaga anak. Ada yang perlu menyemak kerja rumah anak-anak. Ada yang perlu tunggu kehadiran kepulangan suami dan sebagainya. Masa adalah sesuatu yang terganggu. Saya rasa tak ada orang yang boleh terima sekiranya pelan dan rancangan harian mereka terganggu hanya kerana kelewatan dalam sistem pengangkutan. Ibu setuju tak? Setuju tak kalau dengan pendapat Aka katakan yang pengangkutan itu menyumbang kepada kualiti kerja kita juga? Contoh ya, memberi kesan kepada penurunan kualiti kerja juga kalau ketepatannya tak ada. Contoh dari sudut perancangannya,
Macam YB sebut tadi, kata negaranya lebih maju daripada kita, Singapura. Mungkin kelewatan 2-3, kita tempoh menunggu 2-3 minit, Jepun kurang daripada 1 minit. Maksudnya kita boleh merancang kerja yang lebih baik. Hari ini kita merancang dah baik, tapi perancangan kita diganggu oleh ketidakstabilan pengangkutan kita ni sendiri, yang perlu kualitinya yang selalu memberi kesan yang orang kata yang tak berapa, yang dinilai daripada pengguna tak sampai tahap yang sepatut yang kita bayar. Dan kemungkinan kita kata hari ini pengguna terpaksa guna kemudian kata kata terpaksa. Okey Babi, tadi mungkin skop kita cerita di dalam sekitar metropolitan. Aku nak sentuh sikit satu je Babi. Mungkin ini yang sedang kita perkatakan hari ini. Perbelanjaan 55 bilion train yang sedang kita bangunkan hari ini. Dan Babi, kalau kita ambil kira dengan bayaran yang kita nak bayar untuk perjalanan dari sini ke Pantai Timur tu Babi, dengan yang kita nak bayar 55 bilion, rasanya untuk tempoh lama pun kita tak dapat nak cover balik. Rasanya ini makin, rasanya tak dapat beri keuntungan yang kita harap. Kemungkinan kita akan melenggung hutang. So mungkin YB boleh komen, ini salah satu daripada bangunan yang kita cuba bangunkan. Okey, dari sudut train yang kita bina dengan nilai yang terlampau tinggi, dia perlu dipandang dari dua sudut. Satu, hutang. Hutang yang mungkin mengambil masa yang terlalu panjang untuk kita langsaikan. Satu lagi adalah bagaimana kita nak menampung pentadbiran dan pembayaran hutang ini. Itu akan dipulangkan balik ataupun beban itu akan dipikul balik oleh rakyat biasa. So oleh sebab itu, charge untuk pengguna yang akan bergerak dari satu kawasan ke kawasan yang jauh, ke timur, mungkin akan bayar dengan harga yang lebih. Adakah mereka akan bayar, rasa berbaloi? Adakah mereka akan rasa nilai itu mengikut nilai yang berpatutan? Sepatutnya sistem pengangkutan train, bas dan sebagainya kena jauh beza daripada naik kereta dan perjalanan dalam kereta dan sebagainya. Kalau perjalanan dalam kereta mengambil masa yang lebih lama, kereta api kena lebih laju lah. Tapi kita sebalik. Kereta lebih laju daripada kereta api kita. So dari sudut itu saya rasa perbelanjaan berbilion-bilion ringgit yang kita sedang laksanakan ini, adakah akan memberi kepuasan kepada rakyat biasa? Adakah isu ini akan berbaloi? Saya rasa dengan nilai yang begitu tinggi itu, kita tak dapat memberikan satu perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat biasa. Lagi satu, Wabi, kita lihatnya sistem pengangkutan yang membebani rakyatnya, Wabi, ya. Tol kita kena bayar. Road tax kita kena bayar. Of course GST. Perhaps GST melibatkan maintenance of the car, this including the transport. Juga kita ambil kira. Kalau kita kirakan yang bebanan yang kita tanggung hari ini, dan kalau mengikutkan statistik yang kita tengok hari ini, pengangkutan menyumbang kepada 12.1% kenaikan kadar kos kehidupan. Bagaimana Wabi nak relate tentang kenaikan kos yang disebabkan oleh pengangkutan ini? Dari sudut kos sara hidup, Uncle Arif, bahawa saya selalu sentuh mengatakan bahawa kos sara hidup Malaysia dengan pendapatan rakyat biasa adalah kos sara hidup amat tinggi. Harga barang tinggi. Ini disebabkan oleh beberapa elemen, termasuk cukai GST, termasuk harga petrol yang tinggi, termasuk penghapusan subsidi. Ini semua membawa kepada rakyat menanggung beban kehidupan harian yang begitu tinggi. Apabila kita mengatakan sistem pengangkutan menaikkan kos sara hidup, itu balik kepada contoh yang telah dibangkitkan oleh Uncle sendiri. Harga minyak, harga tol. Tadi Uncle sendiri kata GST, lepas tu Uncle kaitkan. Contoh
dengan kereta tadi. Memang betul apa yang uncle kaitkan tadi, tayar. Tayar kereta. Dan tayar, cuba tengok jalan raya kita. Berlubang-lubang, sekejap jalan okey, sekejap jalan teruk, sekejap jalan okey. Dan kereta kita, tayar kita cepat dia dia hilang dia punya apa ni, pattern bunga. So 2 tahun 3 kali kena tukar. 2 tahun 3 kali kena tukar. 2 tahun 3 kali pun saya rasa yang bawa kilometer yang kurang lah. Ya. Yeah. Kalau perjalanan dari Johor ke KL atau KL ke Penang, saya rasa setahun, setahun setengah kena tukar. Dan ini semua membawa kepada cukai GST dikenakan kepada mereka. Bermaksud petrol, tol, GST dan barang-barang yang berkomponen dengan bahagian-bahagian ini menyebabkan kos sara hidup naik melalui sistem pengangkutan kita. Ini bukan termasuk yang macam bas dan sebagainya, sebab sekarang bas pun bukan dengan nilai yang moderate. Betul, betul. Bayaran agak tinggi. Khususnya kadang-kadang kita ada dalam musim perayaan, kita galakkan orang naik bas, tetapi seminggu, dua minggu, tiga minggu sebelum hari raya, tiket bas dah habis. Dan rakyat terpaksa kena pilih nak naik kereta api yang lebih mahal. Lepas tu yang paling saya tak boleh terima adalah kita kutip tol, khususnya dalam musim perayaan, hari raya Tahun Baru Cina, Deepavali, sekarang tak lama lagi Christmas dan cuti tahun baru. Kita nampak, kita bawa kereta, kita bayar tol, lepas bayar tol jam. Sepatutnya bila kita bayar tu kita nak dapat ke satu kemudahan yang selesa, yang lebih baik daripada jalan sampai, yang ya betul baby. Tak ada gangguan. Yeah. Ikut jadual yang kita rancang. Contoh kalau kita gerak pagi, Perak katakan kita akan sampai dalam masa 2.5 jam, 3 jam. Kalau kita gerak pukul 9, kita tahu dekat rumah saudara kita tengah hari nanti 12:30 kita nak makan makanan tengah hari. Itu rancangan kita. Tetapi sampai pukul 4, pukul 5. Kerana apa? Sepanjang perjalanan tu jam. Dan saya langsung tak boleh terima bila kita bayar tol dan kita sangkut dalam jam kesesakan lalu lintas berjam-jam. Kalau macam tu, saya cadangkan ketika suasana yang sangkut 2-3 jam ni, jangan kutip tol lah. Betul. Sepatutnya begitu. Jadi hari-hari perayaan ni semua tak payah kutip tol. Mungkin Wabi kata jam tu berlaku ketika perayaan. Yang ketika perayaan tu dah too obvious lah. Memang tak boleh nak dielakkan lagi. Tapi hari ni kalau Wabi lihat, asal Wabi nak pergi ke outstation, weekend je saja, you may have faced all this kind of problem. Betul? Already. Betul? So meaning that you tengok krem dah pada kita rawat dan rehat. Tak ada peningkatan dari sudut. Betul. Orang kata apa ni, servis dekat rawat dan rehat. Kalau kita kata kita nak nyatakan yang rawat dan rehat sebagai tempat rehat untuk kita rasa makanan Malaysia dan sebagainya, sebenarnya untuk tarik pelancong, di situ bukanlah tempatnya. Betul. Sebenarnya di situ tempat just kita berhenti untuk minum air, tapi untuk menikmati makanan sebenarnya sebagai promosi makanan setempat, tak ada yang kita nampak lihat. Okey, Wabi, itu kita lihat dari sudut yang Wabi sebut tadi ya. Jadi saya akan nak sebut lagi juga sentuh berkenaan dengan harga minyak yang tak stabil ini, yang tidak ditentukan atas satu paras tertentu, penyumbang besar kepada orang kata apa, kenaikan kos pengangkutan itu sendiri. Tapi malangnya, kos pengangkutan ni tak pernah susut kalau sekarang nilai petrol susut. Jadi rasanya ini sebenarnya yang memberi salah satu kesan yang paling ketara. Itu yang saudara saya yang berumah Rafizi Ramli telah bangkitkan beberapa tahun, bahawa apabila syarikat petrol ni, bila dia ada kenaikan dari sudut keuntungan dia, dia tak share dengan rakyat biasa. Tetapi apabila berlaku pengurangan dari sudut keuntungan, itu perlu ditanggung oleh rakyat biasa. Tambahan macam saya kata tadi, kita tak ada subsidi sekarang, dan harga minyak sekarang ditentukan minggu ke minggu dan sebagainya. Ada juga ramai daripada rakan-rakan kita daripada UMNO Barisan Nasional di dalam parlimen maupun di luar parlimen mengatakan bahawa itu, bukankah itu permintaan daripada Yang Berhormat Rafizi sendiri. Saya setuju.
YB Rafizi Ramli memang mengatakan harga minyak ini perlu ditentukan dari sudut minggu ke minggu untuk mengawal seperti yang Uncle bangkitkan tadi. Tetapi yang Muhammad Rafizi Ramli dia tak berhenti kat sana, dia sambung. Dia sambung dengan mengatakan satu kena ada satu tahap shilling di mana itu adalah tahap yang paling tinggi, lebih daripada itu ditanggung oleh kerajaan dalam bentuk subsidi. Yang kedua adalah subsidi perlu dipulangkan kepada rakyat biasa. So jangan just petik cadangan Rafizi Ramli 20%, baki 80% kamu buat tak tahu, lepas tu nak salahkan dia, bukankah ini yang kamu nak? Kalau nak ikut cadangan kita, kena secara majmuk lah. Macam kalau nak ambil cadangan sebelum kita selesai pada petang pada malam ini, saya akan bagi beberapa cadangan macam mana kita perlu baiki sistem pengangkutan. Bukan saja komen, kita perlu bagi cadangan juga. So dari sudut itu, kalau ada rakan-rakan kita daripada UMNO yang memang saya ada ramai pengikut daripada UMNO, MIC dan MCA, kalau mereka nak ambil cadangan, saya kena ambil dari sudut majmuk, dari sudut holistik. Betul. Jangan main petik. Kalau saya bagi 5 cadangan, petik satu, lepas tu kata bukankah ini yang you nak, itu saya rasa tidak sesuai. Jadi balik kepada harga minyak yang tidak menentu ni, memang ketara apa yang Uncle bangkitkan, di mana sesuatu yang tidak dapat diduga menyebabkan rakyat tidak dapat merancang perbelanjaan mereka. So bila yang ini turun naik, ini menyebabkan risiko dalam pelan setiap masyarakat Malaysia yang membawa kepada isu bebanan dan kos sara hidup yang tinggi. YB juga ada sentuh berkenaan dengan rapid apa, perkhidmatan mass rapid transit. Ya, MRT. Ya, MRT. So seolah-olah YB ada beringatan kepada Datuk Seri Najib jangan berbangga. Jadi mungkin aku nak minta YB bagi sedikit mungkin tak yang baik juga untuk dikupas sikit. Iya, kalau angka tengok tajuk saya pun saya kata Najib syok sendiri. Pengangkutan awam masih lemah. Saya mengatakan Perdana Menteri kita syok sendiri adalah kerana rintihan rakyat biasa. Saya, Uncle, saya naik bas dengan sendiri. Bila saya dapat rintihan daripada rakyat biasa, saya naik bas. Dan kebetulan hari yang saya naik bas, Uncle, saya naik bas bercadang nak ke Kedah. Bas yang saya naik 2.5 jam lambat. Jangan cakap pasal rakyat biasa. Jangan cakap pasal Perdana Menteri-menteri yang tak naik. Cakap pasal seorang ahli parlimen daripada KAPA ini yang naik bas transnational nak gerak daripada BTS, Bandar Tasik Selatan ke Kedah. Dan bas yang saya sepatutnya naik 2.5 jam lewat. Benda ni saya ulas dalam Facebook saya. Lepas tu saya bangkitkan dalam parlimen. Saya juga telah hantar satu mesej kepada pegawai yang berhormat Nancy Shukri yang menjaga sistem pengangkutan SPAD dan sebagainya. Walaupun saya dapat maklum balas daripada mereka, SPAD nak buat siasatan dan sebagainya, saya terima baik maklum balas daripada menteri, maklum balas daripada pegawai mereka. Saya terima baik. Saya tak ada komen terhadap mereka. Okay. Tapi apa yang mereka kena faham adalah kalau saya sebagai seorang ahli parlimen boleh ditindas dan saya perlu menunggu 2.5 jam padahal saya bukan selalu naik. Kebetulan hari itu saya naik, kebetulan pula 2.5 jam lewat. Bayangkan rakyat biasa yang rata-ratanya mengharapkan sistem pengangkutan ini dan naik hampir setiap minggu dan setiap minggu menghadapi masalah yang sama. Itu sesuatu yang tak boleh terima. Lepas tu saya pula naik ETS. Kata boleh book melalui online. Tiket boleh book melalui online. Saya masuk demi masuk, tunggu sampai 1/2 jam. Ada masalah teknikal dengan website mereka, dengan aplikasi mereka.
menyebabkan kelewatan. Lepas tu lepas setengah jam masuk, kata tiket dah habis. So ini semua adalah yang dilalui oleh saya sendiri. Sebab itu saya berani mengatakan Perdana Menteri kita tak boleh shock sendiri dengan binanya MRT, dengan binanya LRT. MRT dan LRT sebenarnya tidak mencerminkan sistem pengangkutan di Malaysia secara sepenuhnya. So maknanya YB bercakap dan YB komen dari pengalaman YB sendiri bagaimana hadapi kesusahan ketika nak mengharapkan pengangkutan awam. Betul YB? Saya setuju dengan Uncle. Menarik adalah bila mereka tahu saya sendiri naik bas, naik kereta api, kaji sendiri melalui pengalaman peribadi, mereka makin lama saya tengok masyarakat Malaysia banyak memberi input kepada saya. Ada yang memberi saya input melalui WhatsApp, ada yang memberi input melalui Facebook, ada yang memberi input melalui SMS, email. Saya nampak mereka sekarang kalau ada je masalah tentang pengangkutan, akan saya terima komen daripada mereka. Ya, baru-baru ni saya dapat daripada seorang rakan kita. Dia hantar message. Message ni dia juga ada dalam Facebook Kereta Api Tanah Melayu, KTM. Dia kata begini. Kenapa perkhidmatan ETS train semakin teruk sekarang? Adik saya terkandas di Batu Kajar dari arau tengah malam ni sehinggakan dia hampir sesak nafas. Katanya train ada gangguan bekalan elektrik. Tingkap tak dapat dibuka. Aircon tak hidup. Kenapa begitu teruk? Dia sambung. Lebih sejam baru train hidup semula. Lebih teruk lagi, esok adik saya ada final exam. Dan tak tahu pukul berapa dapat sampai KL Central. Begini ke cara KTM Berhad handle. Bagaimana jika passenger ada masalah kesihatan? Lepas tu disambung. So ini semua adalah aduan rakyat. Aduan rakyat biasa. Lepas tu yang paling menarik, Uncle. Yeah. Mulai 18 Disember 2017 ni, KTM ada jadual baru. Ini jadual baru. Ini jadual baru, Uncle. Dan jadual baru ni dah ada banyak komen. Dah banyak komen. Semua masa-masa trend dah ubah suai. Dah tak bersesuaian. Ada komen yang mengatakan mereka habis kerja 4.45, trend akan sampai 6.50. Dia kata dia kena tunggu sampai 2 jam. So, ini adalah rintihan rakyat. Bukan terus kepada saya saja. Mereka juga hantar kepada Facebook, SPAT, Facebook, pengangkutan-pengangkutan berkenaan. Rintihan mereka adalah, bila kami dah bagi rintihan kami, mengapa kamu tak nak dengar? Mengapa kamu tak nak baiki? Saya bagi satu contoh lagi, yang ini. Ini berlaku pada September 23 hari bulan. Ada satu memo. Sila ambil perhatian. Disebabkan kabel elektrik talian atas putus di antara stesen Kuang Rawang, tren komuter akan ditamatkan di stesen Sungai Buloh. Ini dia punya memo. Keluar dalam Facebook mereka. Cukup begini? Just kata, minta maaf. Ada talian putus. So, kita akan berhenti kat sini. Ini menyebabkan program, plan, rancangan rakyat biasa terganggu. So untuk saya, kalau ini berlaku di negara luar, Uncle, mereka cepat bertindak. Mereka cepat nak baiki, nak selesaikan. Lepas tu kita juga ada beberapa isu seperti kadang-kadang dia orang letak just letak apa ni stiker dekat tempat apa ni tempat bayar, kaunter. Just letak dekat kaunter macam tu je. Saya tak bawa hari ni, tapi memang ada situasi di mana katakan ada kelewatan train, just lekat dekat ruang kaunter. Kata hari ni 2 jam lewat. Satu notis saja. Satu notis saja.
bus alternatif tidak disediakan, pengangkutan alternatif tidak disediakan. Lewat macam tu, lewat macam tu je lah. Bermaksud tak ada tanggungjawab. Correct. Kata kunci dia adalah tanggungjawab dan amanah. Sistem pengangkutan ni daripada siapa? Kerajaan. Jadi siapakah yang perlu memikul tanggungjawab dan amanah? Kerajaan. Siapa ketua kerajaan? Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri tidak boleh datang dengan satu kenyataan yang shock sendiri, mengatakan semuanya baik, semuanya bagus. Macam Uncle melihat kata tadi. Melihat dari satu dua sudut saja, bukan secara holistik. Macam Uncle kata tadi, setuju dengan Uncle kata tadi. Yang Uncle mengatakan bahawa MRT, LRT sudah cukup bagus. Memang itu cukup bagus. Tetapi itu bukan menggambarkan suasana yang keseluruhan. Termasuk MRT dan LRT pun kita pun tahu. Kalau hari hujan, ada yang berhenti tengah jalan. Okay, last one final one. Rasanya kalau kita sebut pengangkutan ni, kalau aku tak sebut dari sudut satu kegagalan lagi ya, di Kementerian Pengangkutan juga kita letakkan, bagaimana kegagalan kita dulu sebagai satu pengangkutan udara yang terhebat. Nah, Wabi ini sentuh international lah sih. So, bagaimana lihat Wabi lihat kegagalan demi kegagalan? Ini ada berkaitan dengan pengangkutan juga. Dan kita lihat hari ini bagaimana Tan Sri Fernandes ya? Dia bangunkan apa dia punya tambah murah tu dia kata Air Asia. Bandingkan bagaimana seorang-orang individu yang kita semua kementerian, dan kita bandingkan antara kedua ni, satu yang berjaya, satu kegagalan. Mungkin aku rasa aku seronok juga nak dengar komen dari YB sikit. Saya mempunyai pandangan yang mungkin berbeza sedikit. Saya bukan berniat nak menyakitkan atau menyayat hati sesiapa. Tetapi saya berpandangan dan berpendapat bahawa setiap tugasan yang dipikul wajib mempunyai sedikit kelulusan, kemampuan, kebolehan dan kelayakan. Bila orang yang mempunyai input-input sebegini diletakkan di tempat yang sesuai, dia boleh berfikir secara terbuka dan boleh membawa cadangan-cadangan yang terbaik untuk menaikkan tahap macam yang kita sedang bincangkan ini adalah sistem pengangkutan awam. With due respect, Uncle, kepada Tan Sri Isa Samad. Dia sekarang the man behind SPAT dan sebagainya. Tapi apa yang dia boleh lakukan? Apa kebolehan dia? Apa kemampuan dia? Apa kelayakan dia? So daripada meletak seorang ahli politik untuk membuat keputusan politik, baik saya rasa panggil yang mempunyai kemahiran, kebolehan, kelayakan untuk membuat satu polisi atau satu keputusan yang terbaik dan boleh menambahkan taraf sistem pengangkutan awam di Malaysia dan kita bersaing dengan sistem di antarabangsa ataupun kita menunjukkan kita mampu membawa taraf kita ke taraf antarabangsa. Selagi kita tidak meletakkan individu yang berkebolehan, kita akan menghadapi masalah. Hari ini kalau AirAsia diperkatakan adalah kerana Tan Sri Tony Fernandes. Dia ada kebolehan. Sama juga kalau kita pergi ambil contoh seperti Apple katakan. Kita ada. Kalau tak ada siapa tu? Bill Gates lah. Siapa nama dia? Bill Gates. Kalau tak ada dia, macam mana dia punya ikon produk tersebut? So saya rasa sistem pengangkutan ini boleh diperbaiki sekiranya kita lantik seseorang yang mempunyai kelayakan dan letak kat sana, bukan dari sudut politik tetapi dari sudut kemampuan, kebolehan dia sendiri. Kebolehan. Bermakna kita put the right person at the right place. Exactly. Regardless of who are they, regardless of their background, regardless of what political belief they have, if we put the right person at the right place,
we will definitely be recognized as the international level, at the international ini level. Juga kita nampak selalunya kegagalan tu memang jelas kita nampak kerana kita letak orang yang salah di tempat dia salah. Baiklah Wabi, so rasanya kita dah sampai ke penghujungnya. Mungkin nak kena bagi peluang Wabi buat conclusion sikit berkenaan dengan overall perkhidmatan, kualiti perkhidmatan pengangkutan awam kita hari ini, dan apa yang Wabi cuba sarankan untuk rakyat lihat jika andai kata pilihan andai kata Pakatan Harapan tak diberi ke, ke Putrajaya untuk takbir negara ni, perubahan yang kita beri, satu sistem pengangkutan yang kita cuba cadangkan yang terbaik untuk rakyat. Okey. Pertama sekali, Uncle, izinkan saya mencadangkan bahawa kita kena dengar rintihan rakyat biasa. Setiap satu polisi, setiap satu dasar yang kita perkenalkan seharusnya menjawab dan memperbaiki rintihan yang mereka sampaikan. So polisi ini boleh senang direka dan diaplikasikan sekiranya kita memahami apakah yang dikehendaki oleh rakyat biasa. So daripada kita buat keputusan dan memaksa mereka, inilah you kena guna, kita guna tukar, transform bahagian ini kepada satu message di mana kamu cadangkan, kami laksanakan. Itu tingkah laku yang pertama saya rasa Kerajaan Pakatan Harapan perlu selitkan. Yang kedua adalah kita kena pastikan ada satu mega plan. Mega plan di mana sistem bas, MRT, LRT, komuter, ETS, kereta api semuanya di-link supaya masa menunggu itu tidak melebihi satu masa yang munasabah. Itu yang kedua. Yang ketiga, situasi-situasi seperti peak hours, non-peak hours ini semua perlu dikaji. Diambil kira. Supaya diambil kira, dikaji. Bukan saja dari sudut keuntungan. Oh, peak hours padat kerana ada keuntungan. Non-peak hours, contoh macam pukul 11 pagi, 2 petang, 3 petang, tak ramai orang. Jadi tak apalah, tunggu 45 minit. Tunggu 1 jam. Saya rasa itu tidak perlu, tidak patut dilakukan kerana jangan fikir dari sudut untung sahaja. Kita kena bagi keutamaan kepada pengguna. Maka peak hours, non-peak hours ini semua perlu dikaji, perlu diselitkan dengan satu sistem yang terbaik. Yang keempat adalah seperti yang kita bincang di ujung tadi, letak pegawai-pegawai, pengarah-pengarah yang mempunyai kelayakan. Dan memang kita ada di Malaysia, memang kita ada, ramai ada pakar-pakar. Dia tengok saja, dia tahu macam mana nak adjust, bagaimana nak perbaiki, macam mana nak selesaikan isu-isu ini. Sayang seribu kali sayang kita tak bawa orang-orang macam ini, individu-individu macam ini untuk menaikkan semangat ataupun sistem pengangkutan yang sedia ada. Yang ketiga, yang kelima dan terakhir buat masa ini, Uncle, adalah politik ataupun ahli-ahli politik ini adalah sekadar membuat satu dasar yang terbaik untuk rakyat. Penglibatan mereka dalam Suruhanjaya, dalam tender, dalam kontrak ini semua perlu diasingkan sama sekali. Ahli-ahli politik, ahli parlimen, menteri, perdana menteri dan sebagainya tidak boleh ada apa-apa penglibatan dalam pelaksanaan tender, pelaksanaan kontrak, dalam pelaksanaan projek dan sebagainya. Kita kena mengamalkan tender terbuka, telus, transparent, dan kita pilih agensi-agensi ataupun syarikat-syarikat yang mampu melakukan bukan saja atas dasar keuntungan tetapi juga kebajikan masyarakat. So keuntungan dan kebajikan masyarakat perlu ditenunkan sekali apabila sesuatu polisi itu dilakukan. Saya rasa lima ini sudah memadahi. Of course saya terlalu intim dengan isu sistem pengangkutan di Malaysia. Ada banyak lagi cadangan.
Tapi saya rasa buat kali ini sebagai program pertama kita yang mengulas sistem pengangkutan ini, saya rasa 5 ini sudah memadai. Dan saya akan turunkan beberapa lagi cadangan pada masa yang akan datang. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Uncle Jom Channel dan juga kru-kru kita yang kreatif dan tekun dalam kerja mereka. Saya hargai mereka yang terlibat, dan tidak lupa pada penonton-penonton di rumah. Saya harap input-input yang diberikan oleh saya dapat membantu rakyat biasa memahami bukan saja masalah dengan sistem pengangkutan di Malaysia, malahan juga mengayati bahawa Pakatan Harapan mempunyai pelan atau rancangan untuk memperbaiki sistem pengangkutan di Malaysia sekiranya kita berjaya mentadbir Putrajaya. Saya mengucapkan terima kasih, selamat malam, salam reformasi, Nandri Wanakam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang berhormat Maniwanan Govin, Ahli Parlimen Kapar, yang menyambut baik apa ni jemputan Uncle untuk kita dalam slot sembang santai bersama YB ini. Dan mungkin kita ada banyak lagi isu-isu yang akan kita cuba bincang dan kupas dari masa ke semasa. Dan hari ini kita harap para penonton dapat sedikit orang kata informasi berkenaan apa yang YB cuba sampaikan berkenaan dengan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam kita hari ini, dan mampukah memenuhi keperluan masa kini. Fikirkanlah sendiri apa yang dah dikomen oleh YB tadi. Dan hingga kita berjumpa lagi di lain siaran, dan kami dari Jom Channel mengucapkan terima kasih kepada semua penonton. Dan jangan lupa layari kami di Facebook dan juga di YouTube channel kami. Dan selamat menonton di lain siaran. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Daud dari Jom Channel IB Live. Rentasan berita hari ini. Jom bersiaran bersama kami pada jam 6 petang hingga 12 malam setiap hari untuk mendapatkan isu-isu politik semasa yang tepat, telus, adil dan bebas. Jangan lupa untuk follow, like dan share FB kami dan subscribe kami di YouTube channel. Moving forward, sharing a new experience.